t.me/hardika.kurniawan. Ini langsung aja saya akses. Ya. Maka kita akan langsung diarahkan ke alamat akun Telegram kita. Halo, selamat datang, saya Hardika Kurniawan. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang cara men-setting username akun Telegram kita agar lebih mudah dihubungi dan diingat oleh orang lain. Nah, penasaran kan? Ayo simak dan tonton terus video saya berikut ini. Seperti kita ketahui, saat ini Telegram merupakan aplikasi yang mulai banyak digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi selain menggunakan aplikasi WhatsApp. Namun, di Telegram ada sesuatu yang beda, yaitu salah satunya adalah kita bisa meng-custom alamat akun Telegram kita dengan tujuan agar orang lain lebih mudah untuk menghubungi kita. Jadi di Telegram itu, ketika kita ingin menghubungi seseorang, kita tidak hanya meminta nomor HP-nya saja, tapi bisa juga melalui alamat akun Telegram kita yang sudah kita custom atau kita setting. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya ini. Next, sekarang langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Ini aplikasi Telegramnya saya buka aja. Kemudian, untuk meng-custom atau men-setting alamat akun Telegram kita, itu sangat mudah sekali. Caranya, pertama-tama kita klik 3 garis di kiri atas ini. Iya. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian pilih setting, ini dia. Iya. Nah, di sini ada username ini. Ini langsung aja saya klik. Di sinilah tempat kita meng-custom atau men-setting alamat akun Telegram kita. Seperti pada akun Telegram saya ini username-nya saya buat Hardika Kurniawan. Ya, nama saya sendiri. Mengapa saya menggunakan nama sendiri? Karena menggunakan nama sendiri itu lebih bagus dan sebelum dipakai oleh orang lain. Dan yang harus kita tahu, di dunia ini pasti ada seseorang yang namanya sama. Jadi sebelum di-custom atau di-setting oleh orang lain, lebih baik kita custom atau setting dulu. Nah, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, langsung aja kita klik selesai. Oh iya, jadi untuk alamatnya nanti seperti ini. Nah, ini dia. t.me/hardikakurniawan. Ini saya klik back aja. Kemudian saya tutup aplikasi Telegramnya. Next, kemudian saya akan mengakses akun Telegram saya menggunakan Google Chrome. Ini dia. Di sini langsung aja saya akses t.me/hardikakurniawan. Ini langsung aja saya akses. Ya. Maka kita akan langsung diarahkan ke alamat akun Telegram kita. Seperti ini. Keren kan? Selesai. Oke, ini saya close saja. Ya, demikianlah video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda semua. Oh ya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel saya ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.